Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib Ahwati, kita mulai halaqah pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Ukti Aisyah, maju ke depan. Hari ini kita tahsinul Quran. Silakan Aisyah buka halaman 3 dan bacakan satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ladia, silakan maju ke depan. Aisyah, silakan kembali ke tempatnya. Lydia, silahkan baca ayat 7 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah. Silakan Lydia kembali ke tempat. Sekarang Ukhti Aufa. Hah? Saya Ustazah. Nah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana. Aufa, sekarang halaman 3 ayat 8 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man mayyakulu amanna Billahi wa yaum. Ya, baik Opa, enggak apa-apa. Silakan Opa kembali ke tempat duduknya. Sekarang Regisa. Ya Allah, kenapa saya gak lancar-lancar bacaan Al-Qur'annya? Beri aku kemudahan dan kelancaran bacaan Al-Qur'annya, ya Allah. Baik anak-anak, sampai sini aja tahsin Al-Qur'annya. Kita lanjut besok lagi ya. Nah, tatimil hamdalah. Syukran kasihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aufa mana? Tadi kan sama kamu. Enggak. Masih di belakang kali ya? Iya mungkin. Aku ke belakang dulu ya. Aku duluan ya. Innal ladzina kafaru sawa. Apa? Kamu apa? Masih ngaji ya? Iya. Di rumah aja yuk. Kira dulu deh. Saya mau ngajarin dulu. Masya Allah, semoga Aufa diberi kemudahan dan kelancaran saat membaca Al-Quran. Itu Alfa belum pulang, terus murah. Kayaknya Ustazah harus kesana deh. Oh gitu, makasih ya. Yaudah, selamat lagi Ustazah ke atas ya. Sama aja Ustazah. Ya, pusat-pusat. Alfa. Ya Ustazah. Kenapa belum pulang? Ini masih mencari. Masya Allah, giat banget Alfa. Ustazah jadi ingin sesuatu. Mau ikut Ustazah, yuk ikut ya. Kita duduk di sana yuk. Yuk.
Jadi Ustazah, ingat satu hadis. Apa itu Ustazah? Dari hadis Muslim, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya dua pahala.